cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Nampaknya Chelsea kembali ke setelan pabrik imbang melawan Everton. Chelsea terpaksa imbang di kandang dengan skor 2 sama atas Everton dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-28. Bertanding di Stamford Bridge pada tadi malam, Chelsea terbukti belum konsisten pada laga ini, masih dalam bentuk proses sistem Graham Potter. Manajer Chelsea Graham Potter berbicara kepada media Inggris, "Saya sangat kecewa pada pertandingan ini, saya pikir niat para pemain belum mencapai konsisten." Gol Chelsea dicetak oleh Joao Felix di menit 52. Kai Havertz mencetak gol penalti di menit 76. Sedangkan Everton menyamakan kedudukan lewat Abdul Yi di menit 69. Disusul Ellie Sims mencetak gol di menit 89. Berkat hasil ini, Chelsea menetap di peringkat ke-10 meraih 38 poin pada klasemen sementara. Erling Haaland tak berhenti mencetak gol hat-trick kalahkan Burnley. Manchester City sukses meraih kemenangan 6-0 atas Burnley dalam lanjutan semifinal Piala FA. Bertanding di Etihad Stadium pada tadi malam, Manchester City berhasil unggul lewat Erling Haaland di menit 32, di menit 35, di menit 59, Julian Alvarez mencetak gol di menit 62, dan di menit 73. Cole Palmer mencetak gol di menit 68, sedangkan Bully tak meraihkan skor apapun. Manchester City berhak lolos partai semifinal Piala FA. Atletico Madrid konsisten meraih kemenangan 3 kali beruntun. Atletico Madrid sukses meraih kemenangan 3-0 atas Valencia dalam lanjutan La Liga pekan ke-26. Bertanding Wanda Metropolitano pada tadi malam, Atletico Madrid berhasil unggul lewat Antoine Griezmann di menit 23. Yannick Carrasco mencetak gol di menit 49. Thomas Lemar mencetak gol di menit 67. Sedangkan Valencia tak meraihkan skor apapun. Berkat hasil ini, Atletico Madrid di posisi 3 klasemen dengan selisih 5 poin dari Real Madrid. Bintang Liverpool Darwin Nunes tak mengikuti seleksi timnas Uruguay. Striker Liverpool Darwin Nunes dicoret dari daftar skuad timnas Uruguay untuk periode jeda internasional terdekat. Nunes dicoret lantaran mengalami cedera pergelangan kaki saat Liverpool dikalahkan Real Madrid 1-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu Rabu lalu. Dalam laga frustasi bagi The Reds tersebut, pemain berusia 23 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-57 untuk digantikan oleh Roberto Firmino. Julian Nagelsmann mengatakan akan sulit menghadapi Bomber City Erling Haaland. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann menyebutkan bahwa Erling Haaland bakal lebih menyulitkan ketimbang Kylian Mbappe. Bayern Munchen dijadwalkan bersua Manchester City pada perempat final Liga Champions. Die Rotten bakal bertandang lebih dulu ke Stadion Etihad pada 12 April mendatang sebelum menjauh The Citizen di Allianz Arena sepekan berselang. Saat ditanya terkait Erling Haaland kepada manajer Munchen Julian Nagelsmann, "Dia pemain yang luar biasa, dia memiliki kemampuan yang hebat. Dia punya fisik yang sedikit lebih bagus daripada Mbappe, namun sebanding dalam hal kecepatan." Manajer Crystal Palace Patrick Vieira resmi dipecat. Crystal Palace resmi memecat pelatih Patrick Vieira pada setelah tim tersebut hanya meraih sekali kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Palace saat ini berada di urutan ke-12 klasemen sementara, tetapi hanya terpaut 3 poin di atas zona tergradasi. 3 anggota staf pelatih Vieira telah meninggalkan Selhurst Park. Harry Kane kasih kode kepada Conte akan hengkang. Harry Kane belum memperpanjang kontrak di Tottenham Hotspur yang tersisa semusim lagi.
Antonio Conte bilang sepak bola tidak bisa diprediksi, jawaban itu dinilai penuh kode. Bukan peran saya untuk membuat keputusan terkait kontrak Kane. Itu adalah hal yang akan dilakukan pihak klub dan sang pemain. Real Madrid terus pantau bek RB Leipzig Josko Gvardiol. Kebijakan transfer Real Madrid dalam beberapa musim terakhir telah bergeser ke arah penargetan talenta muda yang dapat berkembang. Menurut Bild kini, Madrid juga akan melakukan kebijakan serupa dengan menyusun langkah membidik bek Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Namun Los Blancos masih ingin menawar dari harga yang diminta Leipzig sebesar 80 juta euro. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.